بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد إن شاء الله kita lanjut درس kita dalam التحفة الثانية. Kita sekarang masuk ke yang terakhir dari Nawasikh Al-Mubtada' wal-Khabar, yaitu dhanna wa akhawatuha. Dalam matan disebutkan, wa amma dhanantu wa akhawatuha fa innaha tansibul mubtada' wal-Khabar ala annahuma maf'ulani laha. Mubtada' khabar, dhanna wa akhawatuha, dia memansubkan mubtada' khabar dua-duanya sebagai maf'ul bihnya. Kemudian dia sebutkan fi'il-fi'il tadi, wa hiya dhanantu wa hasibtu wa khiltu. Ya, ini maknanya kurang lebih sama, itu menyangka, menganggap. Wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu. Ini maknanya juga berdekatan. Aku memandang, ya, menganggap. Wajad watakhaltu waja'altu wasami'tu. Takhaltu menjadikan, ja'altu juga menjadikan, sami'tu mendengar. Taqulu dhanantu zaidan qa'iman. Ya, syahinya Zaidan qa'iman aslinya mubtada' khabar, Zaidun qa'imun. Kemudian ditambahkan dhanna, jadinya maf'ul bih. Wa ra'aitu amran syakhisan. Aslinya amrun syakhisun. Kemudian kasih ra'aitu, mansub dua-duanya. Ra'aitu di sini bukan memandang dengan mata kepala, ya, melihat, tapi memandang, yaitu bermakna menyangka atau mengetahui. Wa ma asbaha dzalik. Aqul syarah al-qism ats-tsalits min nawasikh al-mubtada' wal-khabar dhanantu wa akhawatuha. Ini macam ketiga. Ai nadhairuha fil 'amal, yang sama amalannya. Wa hiya tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal-khabari fatansibuhuma jami'an. Ketika bersama dengan mubtada' khabar, semuanya, ya, dua-duanya itu mansub. Ya. Wa yuqal lil mubtada' maf'ulun awwal wa lil khabar maf'ulun tsani. Ya. Mubtada'nya dibilang maf'ul bih pertama, khabarnya maf'ul bih kedua. Wa hadzal qismu 'ashratu af'al. Macam ketiga ini ada 10, ya, fiilnya. Kalau karena kan 13, kalau ini lebih sedikit. Tapi sama dari sisi semuanya fiil. Al-awwalu dhanantu. Nahu dhanantu Muhammadan sadiqan. Aku menyangka, ya, sadiqan, teman akrab, teman dekat. Wa hasibtu nahu hasibtul mala nafi'an. Khiltu, ya, khala ya khalu khiltu, ya, timbernya ya khalu seperti ya khafu. Hiftu, ya, ya khalu khiltu seperti ya khafu khiftu di kasrah. Nahu khiltu al-hadiqata musmiratan. Ya. Musmirah berbuah. Warabi' za'amtu. Nahu za'amtu bakran jari'an. Ya. Jari'an berani. Ya. Ini empat fi'il ini maknanya kurang lebih sama, yaitu menyangka. Sedangkan za'amtu memang maknanya menyangka, tapi biasanya digunakan pada sangkaan-sangkaan yang salah. Ya.
Artinya dia menyangka seperti ini, ternyata salah sangka. Zamtu bakran jari'an, artinya aku menyangka Bakar pemberani, ternyata tidak. Contohnya dalam Al-Quran, za'amal ladhina kafaru an lam yubatu. Orang kafir menganggap, menyangka mereka tidak akan dihidupkan kembali. Sangkanya ternyata salah. Wal khamis ra'aitu, nahu ra'aitu Ibrahima muflihan. Ra'aitu Ibrahim, aku memandang. Alimtu, sekarang as-sadis. Nahu alimtu sidqa munjian. Kejujuran, munjian, menyelamatkan. As-sabi wajattu nahu wajattu salah babal khair. Kebaikan itu salah, kesolehan itu pintu kebaikan. Ini fi'il ini, ra'aitu, alimtu, wajattu, maknanya sama, yaitu mengetahui, mengetahui, meyakini. Kalau fi'il sebelumnya, menyangka. Biasanya seperti itu. Cuma kadang bisa dibalik. Yang bermakna menyangka, ternyata bermakna meyakini. Bisa. Tergantung nanti konteks kalimat. Ini pasnya digunakan untuk makna meyakini atau menganggap. Cuma ada hukum asalnya. Hukum asalnya, fi'il-fi'il yang empat tadi, zanantu, hasimtu, khiltu, za'amtu, itu bermakna menyangka. Kalau ra'aitu, alimtu, wajattu, bermakna mengetahui. Meyakini. Kemudian as-samin ittakhaltu, nahu ittakhaltu muhammadan saliqan. Ittakhaltu, menjadikan. Wattasi' ja'altu, ja'altu zahaba khataman. Sama, menjadikan. Al-ashir sami'tu, yang ke-10 yang bisa memasukkan mubtada khobar adalah sami'tu khalilan yaqra'u. Sami'tu khalilan yaqra'u, aslinya mubtada khobar, khalilun yaqra'u, mubtada dan khobarnya berupa jumlah. Setelah dikasih sami'tu, dua-duanya jadi maf'ul bih. Ini kata beliau dalam matan. وهذه الأفعال العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام. Fi'il yang 10 ini dibagi 4. Dari sisi makna. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر. Menunjukkan penguatan terjadinya khabar, yaitu sangkaan tadi, sangkaan tapi kuat. Sangkaan tapi kuat. Diduga kuat. Saya menyangka, tapi sangkaannya kuat. Itu namanya zan. Wa huwa arba'atu af'al, ada 4 fi'il. Zanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Tasrifannya zanna yazan yazunnu. Fa'ala yaf'ul. Hasiba yahsabu, fa'ila yaf'alu. Khiltu tasrifannya khala yakhalu, seperti khafa yakhafu. Za'ama za'ama yaz'umu, juga za'ama yaz'amu bisa. Al-qismu tsani yufidul yaqin wa tahqiqa wuqu'il khabar, menunjukkan maknanya yakin, pembicara itu atau yang dibicarakan. Intinya fi'il ini menunjukkan yakin. Biasa diartikan dengan saya mengetahui, saya meyakini, mengetahui atau meyakini. Wa huwa salasatu af'al, 3 fi'il. Wa hiya ra'aitu, wa alimtu, wa wajattu. Diartikan dengan saya yakin, saya mengetahui. Al-qismu tsalits,
Macam ketiga adalah yufidut tasyir wal intiqal, menunjukkan makna menjadikan, membuat atau berubah. Wa huwa fi'lani, dua fi'il, wa huma ittakhadtu wa ja'altu. Maknanya sama. Al-qismu ar-rabi' yufidu an-nisbah fi as-sam'i wa huwa fi'lun wahid wa huwa sami'tu. Menunjukkan makna mendengar, yaitu sami'tu. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa sahbihi.